Kenapa? Bisa. Kenapa harus ada alasan? Karena kenapa? Tuh dua-duanya seru, terus kayak ya nggak tahu deh. Iya. Yeah. Bukan aku pada GR. Gak boleh baper. Terima kasih untuk kalian semua yang udah klik video ini. Bagi kalian yang belum subscribe, ayo klik tombol subscribe guys, biar gak ketinggalan video-video terbaru aku. Dan jangan lupa untuk nyalain notifikasinya dengan klik gambar lonceng. Oke, selamat menonton. Ahi! Hi everyone, it's me Naya. So, kembali lagi sama aku. Dan di video kali ini, aku gak sendirian, tapi aku bareng sama teman-teman Allcast dari webseries terbaru aku. Judulnya Putih Biru. Dan webseriesnya itu nanti bakal tayang di bulan Desember. Tapi sebelum kalian nonton webseriesnya nanti, kalian harus tahu dulu Allcast dari webseries terbaru aku tersebut. So langsung aja dikenalin dari yang paling kanan. Hai, gue Iko. Hai, gue Danis. Kenapa baku banget? Kalian pasti udah tahu aku kan, aku siapa? Hai guys, gue Farah. Halo guys, aku Danen. Hai guys, gue Dev. Hai, Rifki. Jadi di video kali ini kita bakal bikin challenge yang pastinya seru banget, yaitu Flash Questions Challenge. Jadi rulesnya itu, jadi nanti kita satu orang dikasih dua pertanyaan. Nah kita tuh harus jawab dengan jujur dan cepat. Kalau nggak bisa jawab atau nggak jujur, bakal dicoret pakai lipstick. Ini udah ada lipsticknya. Dan di sini kita masing-masing udah siapin dua pertanyaan dan terserah mau nanya ke siapapun yang ada di sini. So, ya, langsung aja kita mulai ke videonya. Kalian semua udah pada siapin dua pertanyaan? Siap. Ya, okay. Dan di sini no baper-baper ya. Oke, mulai dari aku. Pengen ngasih pertanyaan ke siapa ya? Dev deh. Pertanyaan pertama. Pilih jatuh depan doi atau lewat dengan rambut berantakan depan doi? Jatuh depan doi. Iya. Kenapa? Karena ya enggak apa-apa. Kalau lewat doi itu harus ganteng. Oke, Dev mau oper pertanyaan. Iya benar. Pertanyaan siapa? Ke Kiki. Oke, Jaki. Siap. Mendingan teman sederhana yang selalu ada atau teman yang kaya tapi ngilang mulu? Teman sederhana tapi ada. Kayak siapa? Kayak semuanya lah. Kenapa lu pilih itu? Karena ya sebagai teman tuh harus gitulah. Apa itu? Ya harus setia lah gitu, setia kawan intinya. Kenapa enggak pilih kaya? Ya kan bisa dagenin loh. Ya karena gua enggak suka kayanya, gua cuma suka setianya doang. Mantap banget, Bro. Ini mau nanya siapa? Ayo, sekarang giliran aku ya yang nanya. Gue aku. Sekarang pertanyaannya untuk Kiara. Milih cowok ganteng tapi perokok apa cowok jelek tapi pintar? Cowok jelek tapi pintar lah. Kenapa? Apa ya, kalau misalnya cowok perokok tuh mulutnya bau enggak ya? Kalau aneh, kalau cowok perokok enggak suka aja cowok perokok gitu. Yakin lu sama ini cowok jelek? Yakin lah, kan kita lebih butuh feeling daripada fisik. Kan perokok bisa berhenti. Ya tapi kan kalau misalkan biasanya nih ya, orang perokok tuh sekali ngerokok pasti bakal kecanduan gitu. Terus kayak kalau misalkan dia aja nggak bisa ngejaga diri dengan ngerokok. Ngerokok kan bisa membunuh, apalagi ngejagain gue. Ya. Apa sih heboh banget? Iya, heboh banget. Gitu. Ya udah, mantap. Mantap kan? Oke. Giliran Ciara. Ciara mau nanya ke Danis. Pilih misalkan lu suka sama cewek, lu pilih nembak langsung di tempat atau nembak cewek itu lewat chat? Nembak lewat chat. Kenapa nembaknya nggak secara langsung gitu? Kenapa harus pilih lewat chat? Ya gue berani. Enggak berani. Terlalu jujur gitu loh, enggak berani. Kenapa enggak berani? Kan biasanya cowok tuh harus gentle. Nah. Itu.
Kenapa? Kan biasa cowok tuh harus gentle kepada cewek. Cewek lebih suka cowok yang gentle. Bisa jawab. Beneran dia enggak mau nembak langsung. Enggak berani. Takut ditolak. Ya Allah. Iya. Benar sih. Oke, ya benar sih. Ya udahlah, enggak apa-apa. Udah, sekarang Dani sama naik ke siapa? Abang. Jangan balik lagi ke cara. Pertanyaan untuk Iko. Iko. Cewek. Pilih cewek kaya tapi bodoh apa cewek sederhana tapi pintar? Sederhana tapi pintar. Alah. Kenapa? 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 Cedoir nggak tahu. Dua ribu mana? Tahu juga. Ya udah coba. Coba. Nggak bisa jawab. Ya kenapa? Kenapa? Karena dia pintar gitu kan. Iya. Apa sih? Pasti kejelas. Bisa. Iya. Iya. Karena dari pintar bisa jadi kaya. Wih. Ayo benar lu. Jelas. Lu pintar enggak? Enggak. Bodoh. Pintar aja. Bel. Serius. Bel bodoh aja bel. Enggak. Wih. Ya bel bisa baik. Dah. Udah. Dah, aku mau nanya. Buat Danen. Danen. Dra. 01. Bel. Apa sih jebel? Jebel. Pilih. Lama anjir. Pilih musik pop apa musik rock? Enggak seru pertanyaannya. Pertanyaannya enggak seru. Pilih Naya atau Farah? Aduh. Danen. Danen. Berapa pertanyaannya itu? Iya, cuma itu doang sih. Dari pikirannya. Danen. Aduh. Apa ya? Ayo. Ayo lah. Ayo lah. Ayo lah. Ayo lah jujur dari hati terdalam. Ayo lah. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh, sabar, sabar. Assalamualaikum. Assalamualaikum wabarakatuh. Pilih. Tunggu. Pilih. Pilih. Harus ada kata-kata yang harus dicerminkan orang kaya. Ya Allah. Cuma kaya. Ini beneran. Karena aku anak orang kaya. Karena apa ya? Karena mau milih aja. Ya kenapa pasti pilih Farah tuh pasti ada alasan. Iya. Cakep lah, cakep. Ini kan jujur, gak mau baper. Kata adek lu temen bucin. Enggak. Adek lu kena tema. Dengar lagi kita. Pertanyaan buat Farah. Lebih milih cowok ganteng tapi dia perokok aktif sama pemabuk atau cowok jelek tapi alim? Cowok jelek tapi alim. Contohnya seperti siapa? Kenapa pilih itu? Karena hidup gue belum mir. Jadi kalau misalnya punya cowok alim, bisa membawa perjalanan yang benar. Membawa berkah. Kurang kaya. Ah, orang kaya. Dan intinya gitu, ya. Dia tahu orang kaya. Akhirnya buka mulut. Naya. Hey bro. Aduh, kok takut ya? Nih, lihat. Dani sama Iko. Cuman. Orang kaya, orang kaya. Orang kaya apa jebeu? Orang kaya. Atau si Iko pedanis. Udah coret aja muka gua. Ya Iko pedanis. Enggak langsung jawab. Kenapa? Nah, kenapa harus ada alasan kenapa? Karena tuh dua-duanya seru terus kayak ya enggak tahu deh. Iya. Kayak langsung pada GR. Enggak boleh baper. Enggak bisa milih dua-duanya karena dua-duanya itu seru sama asik juga. Jadi udah coret aja berarti. Yakin nih, yakin nih. Yakin. Serius. Literally. Yakin. Ah yang bener lu entar bohong lagi. Iya coret. Enggak bener. Yakin nih, mau dicoret? Mahal. Coretan Joker ya. Guys, diam. Ya enggak usah dipegang. Enggak, jangan di situ. Enggak. Harus terima apa adanya. Diam. Diam dulu.
Kawan yakin kawan doang. Kawan doang nih, kawan apa lebih nih? Jadi ini kan udah dijawab semua pertanyaannya nih. Ini saya balikin lagi ke kalian, kira-kira siapa yang masih punya pertanyaan yang mau dijawab, monggo silakan. Farah. Oke, buat siapa? Iko. Oke, pertanyaannya Naya apa gua? Kok lu parah sih kok? Oh. Wah, parah. Wah, kok sih? Oh. Aduh. Tahu Kak. Coret. Enggak, Naya apa Iko? Enggak tahu. Naya. 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 Gue gak yakin gak bisa pilih. Nah, ya apa gua? Serius? Gak yakin? Milih Danis aja dah. Cucu! Hahaha! Gimana ya? Gimana? Semua hidup pasti gak bisa milih. Ya karena? Ya karena apa? Ya gitu. Sebutin aja Farah tuh kayak gimana. Coret! Jadi kita tadi udah selesai challenge-nya dan ini no baper-baper ya, ya guys. Jauhkan dari baper. Oke, okay, jadi biar lebih jelas lagi aku pengen ngenalin cast-cast yang ikut web series aku terbaru nanti pas bulan Desember tayang. Itu nanti bakal dikasih tahu namanya plus Instagram-nya. Namanya kan tadi udah di depan, tapi tetap bakal dikasih tahu lagi sih sekarang. Dari Dev deh. Nama Instagram Dev Moreno underscore. Terus nama Instagram danende01. Rifki 3 kakak-kakak. Rifki titik 33. Kakak-kakak. Napa dot Maharani? Viciara, A belakangnya 2. M titik dan R titik S. Ini ulang 2-3. M titik dan SWR titik S. Oi, Riot. Follow Instagram gua, Khoiri Art. So jangan lupa untuk like video ini, komen dan juga subscribe. Dan jangan lupa juga untuk share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Dan tungguin webseries kita di bulan Desember. Bye semuanya. Bye.